Halo, assalamualaikum guys. Ini kembali lagi dengan channel saya Sandy Before ya. Channel Sandy Before hari ini akan menjelaskan kenapa presentasi baterai ini cepat kali turun di iPhone ya. Nah ini dia, simak penjelasannya. Ini penyebab utama kenapa presentasi baterai iPhone cepat kali turun ya. Di sini penjelasannya, yang pertama adalah kita harus lihat tali charger ya. Ini sangat berpengaruh untuk presentasi baterai iPhone kita. Dia awet hingga awetnya dari kabel ya. Yang pertama dia dari kabel, sangat pengaruh dia kalau dari kabel. Dan yang kedua kita charger ini sambil main game. Kita charger seperti ini. Charger seperti ini kita main game di iPhone kita, sangat cepat turun presentasi baterainya ya. Dan yang ketiga kita akan menjelaskan gimana solusi untuk sekarang ini iPhone lambat kali naik charger ya. Itu ya, itu saya akan merekomendasikan charger yang bagus untuk iPhone biar baterainya awet, pengisiannya cepat. Sekarang iPhone di iPhone 11 Pro Max sudah mengeluarkan charger 18 ampere seperti ini ya. Seperti ini bentuknya. Nah, ini dia. Ini 18 ampere. 18 ampere pengisiannya sangat cepat, dia bahkan 1 jam bisa penuh dari 0 sampai 100% ya. Apa saja yang harus kita perhatikan di iPhone kita biar presentasinya bagus, pengisiannya cepat tapi bagus? Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya adalah di tali charger. Tali charger jangan pakai yang hoax ya, ataupun yang KW-KW ya. Ini pakai yang bagus. Kalau untuk bagian batoknya ini batoknya ini, di sini dia tidak ada ngaruh ya. Tidak ada ngaruh untuk presentasi baterai kita. Yang pengaruhnya di kabel. Pernah nggak kalian melihat iPhone kita pas kita lagi charger seperti ini, kita main jadi layarnya macet-macet. Macet-macet seperti ini, misalnya kita mau main, dia macet-macet layarnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah ganti talinya saja. Ini ya, ganti tali charger yang original. Beli aja yang original satu, jadi kalian puas pakainya. Kalau untuk batok, kita bisa pakai semua batok. Jangan pakai batok Oppo, Vivo ya, itu tidak support ke iPhone. Nah, dia udah fast charging ya. Kalau iPhone itu udah fast charging, apalagi iPhone 7 ke atas itu udah support fast charging ya. Pengisian dia cepat, udah support ya. Nah, seperti itu penjelasannya. Jadi intinya kita kalau mau bagus presentasi baterainya, beli kabelnya saja yang original ya. Beli kabel yang original biar HP kita bagus. Untuk pengisian dia cepat, saya rekomendasikan kalian udah bisa beli ini batok seperti ini ya. Ini batok iPhone 11 Pro Max. Ada juga yang dua kaki seperti ini. Dua kaki dia pengisian dia cepat. Ada juga yang tiga kaki seperti ini. Saya rekomendasikan biar apa namanya, kalau ada short, misalnya ada short di charger, kalian bisa pakai yang tiga kaki untuk lebih aman ya. Kalau yang seperti ini, aku cabut dulu ya. Seperti ini saya rekom bagus banget. Ini bagus banget, dia sudah ada groundingnya ya.
Ini kan ada 3. Kita pakai sambungan ini, sudah ada 3 colokan, 1, 2, 3. Ini groundnya ya. Ini groundnya, ini plus minusnya. Nah, jadi kita tinggal masukin ini. Misalnya ada petir ataupun short PLN, jadi yang rusak charger, bukan langsung ke HP. Kalau ini, kalau nggak rusak charger, ya ke HP langsung, kena baterai ataupun mati HP tiba-tiba. Mati HP, lagi charger bang, lagi charger HP-nya jadi mati tiba-tiba dia. Padahal aku lagi charger, gak mau naik. Dia udah kena baterai ataupun IC ya, kalau pakai yang seperti ini ya, yang 2 kaki. Jadi lebih aman kita pakai yang 3 kaki. Kalau rusak, batok ini yang paling rusak. Tidak rusak ke HP ya, kalau yang 3 kaki ya. Dan yang seterusnya, ini pakai seperti ini ya. Kalau misalnya sambungannya ngaruh bang di sambungan chargernya, ngaruh banget saudara. Ini pakai seperti ini, kan ada charger kita baru beli charger udah rusak, sambungannya ini tidak bagus. Jadi saya rekom belinya seperti ini ya, ini bagus, kualitasnya bagus. Saya udah coba beberapa kali dengan tipe-tipe lain, tapi ini yang saya rekom. Ini bagus ya. Kita mau lihat perbandingannya sekarang ya. Mau lihat perbandingan kecepatan charger iPhone 11 Pro Max dengan charger yang lama ya, versi lama ya. Kita mau coba, kita buat presentasi baterai. Ini ada dua. Ada dua seperti ini. Ada 63% dan 75%. Nah, 75% ya. Kita akan masukin chargernya ini pakai yang iPhone 11 Pro Max ya. Kita akan lihat berapa menit. 1 menit aja ya. 1 menit kita lihat perbandingan ini charger bawaan lama, ini charger baru. Nah, ini kita lihat perbedaan kecepatan baterai. 76 dengan 63 ya, kita perhatikan kenaikannya pasti sangat cepat ya. Ini versi baru, ini versi lama. 63 dengan 76, 64 lah ya. Ini langsung 64, ini masih 76. Bisa kita lihat ya, bisa kita lihat kecepatan naik chargernya. Ini sudah 64 tadi, 63, ini 64, ini 76. Kita perhatikan sebentar lagi ini perbandingan kecepatannya. Ini masih 76 charger versi lama, ini charger versi baru dari iPhone 11 Pro Max ya. Jadi kita bisa perhatikan dari sini kecepatannya, perbedaannya dari sini. Sudah 77, baru naik 1% ya, baru naik 1%. Ini saya pakai tali original ya, dua-duanya tali original. Ini udah naik 1%, ini langsung naik ke 65. Jadi kalian bisa membedakan mana yang lebih cepat, mana yang agak lambat ya. Bukan ngaruh dia ya, bukan apa namanya, bukan ngaruh di apa, ini pengaruhnya di pengisian ini, tampungan arus listriknya lebih cepat. Ini udah 18 ampere, kalau ini 2 ampere, jadi 6 ampere perbedaannya. Ya 77, 65 ya. Nah seperti ini saudara ya. Jadi saya rekom kalau misalnya kalian ngeluh dari kelamaan naik charger, jadi kalian bisa beli charger iPhone 11 Pro Max yang saya bilang tadi. Itu pengisiannya sangat cepat ya, sangat cepat. Bagusnya kalian, jika kalian charger seperti ini, kalian diamin aja, gak usah main. Jadi kalian bisa nunggu sampai penuh baru kalian main. Jadi presentasinya bagus. Ini sudah 66 ya. Ini sudah 66. Kalau ini masih 77, tadi 76. Jadi 3% lebih cepat charger ini daripada charger lama, versi lama ya. Oke, sekian, terima kasih, jangan lupa like, subscribe.
biar maju channel ini.